Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anakku semuanya, serta ayah dan ibunda di rumah yang selalu setia menemani putra dan putrinya belajar dari rumah. Bagaimana nih kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan serta diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku semuanya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama ibu, Ibu Yuni Nur Kamilia. Nah, di sini ibu akan membahas mengenai materi yang berada pada tema 1 Hidup Rukun, subtema 3 Hidup Rukun di Sekolah. Dan pada pembahasan kali ini yaitu mengenai penjumlahan bersusun panjang. Nah, di sini ada soal yang perlu kita pecahkan bersama-sama. Kalian pasti ingin tahu kan bagaimana caranya? Mari kita tetap belajar di sini bersama Ibu Yuni. Oke? Langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Di sini ada soal yang kita akan pecahkan dengan cara bersusun panjang. 175 ditambah 224. Kita pecahkan yang 175-nya dulu ya. 100, angka 1 ini menempati nilai tempat ratusan. Kita simpan di yang depan. 100, lalu angka 7 menempati nilai tempat puluhan. Kita simpan di sini 70. Dan yang terakhir, angka 5 menempati nilai tempat satuan. Kita simpan di sini. Dan yang kedua, 224. 2 ini menempati nilai tempat ratusan, berarti 200. Kita simpan di sini. Yang ini angka 2 yang di tengah menempati nilai tempat puluhan. Kita simpan. Oke. Dan ini angka 4 menempati nilai tempat satuan. Oke, sampai sini mengerti anak-anak? Kita jumlahkan ratusan, kita jumlahkan dengan ratusan. 100 tambah 200 hasilnya 300. Oke, pintar. 70 tambah 20 hasilnya 90, menempati nilai tempat puluhan. Dan yang terakhir, nilai tempat satuan kita jumlahkan. 5 tambah 4 hasilnya 9. 300 ditambah 90 ditambah 9 hasilnya 399. Oke anak-anakku, mengerti tidak pembahasan yang ibu sampaikan barusan? Oke, next kita ke pembahasan berikutnya yang lebih menantang. Tapi jangan khawatir, kita pecahkan bersama-sama. Pecahkan lagi ke cara bersusun panjang dulu. 185, kita simpan nilai tempat ratusan. Angka 1 ini menempati nilai tempat ratusan ya anak-anak. Berarti kita simpan di sini 100. Dan ini 8 menempati nilai tempat puluhan. Kita simpan di sini 80. Lalu 5 menempati nilai tempat satuan. Kita simpan di sini angka 5. 234. Angka 2 menempati nilai tempat ratusan. Kita simpan di sini menjadi 200. Dan angka 3 menempati nilai tempat puluhan. Kita simpan di sini 30. Angka 4 menempati nilai tempat satuan. Kita simpan di sini angka 4. Oke, kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita jumlahkan 100 ditambah 200 hasilnya 300, ditambah 80 ditambah 30
hasilnya 110, dan 5 ditambah 4 hasilnya 9. Oke anak-anak, kalau misalnya kita cermati di sini ada nilai tempat ratusan dan puluhan. Berarti kita pisahkan dulu nilai tempat ratusan dan puluhannya di sini. Berarti di sini kita simpan 100 dan di sini kita simpan 10. Oke, sampai sini bisa dipahami. Setelah itu yang belakang kita simpan di nilai tempat satuan, dan yang 300 kita pindahkan ke bawah. Karena 300 dan 100 itu sama-sama menempati nilai tempat ratusan, kita kasih tanda, kita kasih kurung. Nah, seperti ini. Dan yang ini kita simpan angka 9. Lalu angka 10 kita simpan di sini. Oke. Dan yang dikasih tanda kurung, kita jumlahkan 300 ditambah 100, hasilnya 400. Oke, 400 ditambah 10 ditambah 9. Kita simpan di sini, 400, 10 tambah 9, hasilnya 19. Dan kita sudah menemukan hasilnya, yaitu 419. Bagaimana anak-anakku? Cukup bisa dipahami kan? Cukup mudah? Dan sekian pembelajaran dari Ibu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.